Hasil lengkap pertandingan BRI Liga 1 hari ini pekan ke-10, Senin 1 November 2021. Madura United kalah 1-2 versus Arema FC. Persita Tangerang kalah 0-3 versus PSM Makassar. Borneo FC kalah 1-2 versus PSS Sleman. Berikut hasil lengkap pertandingan lainnya BRI Liga 1 2021 pekan ke-10. Berikut klasemen sementara BRI Liga 1 musim 2021-2022. Di peringkat pertama Bayangkara FC dengan raihan 25 poin, di peringkat kedua Persib Bandung dengan raihan 22 poin, di peringkat ketiga Arema FC dengan raihan 19 poin. Di posisi 3 terbawah peringkat 16 Barito Putra dengan raihan 8 poin, peringkat 17 Persipura Jayapura dengan raihan 5 poin, peringkat 18 Persiraja Banda Aceh dengan raihan 4 poin. Berikut daftar top skor sementara BRI Liga 1 musim 2021-2022. Terima kasih sudah menonton video ini. Salam olahraga.